Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan, balik lagi dengan saya, Herbalis Akar Bajaka. Hari ini kita berpetualang berburu akar bajaka lagi. Hari ini kita sedang berada di ketinggian perbukitan. Dan bersama dengan kakak saya ini, hari ini kita berpetualang berdua. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini bajakah yang kita inginkan, atau bajakah yang paling super lah dari yang jenis lainnya. Nah, ini kakak saya, abang saya ini. Nah, ini untuk apa namanya, untuk menemani saya. Oke, hari ini kita perkenalkan akar bajakah yang kita ketemukan. Ini ya, bapak ibu saudara yang berminat nanti akar bajakahnya ya untuk pengobatan. Di samping kita ini ada bajakah Ufaria. Ufaria, ada bajakah Lamai, ada bajakah yang mungkin barangkali kawan bapak ibu saudara yang pemburu akar bajakah jarang juga menjumpai akar bajakah yang berbuah seperti ini. Seperti anggur. Ini batang liana juga ya, bapak ibu saudara. Ini kemungkinan mengandung zat fitokimia juga, karena dia batang sulur juga seperti ini ya kawan-kawan. Dia berbuah seperti ini. Ini bajakah jenis ini alirannya bajakah tampala. Tentu kita belum tahu khasiat dan kandungannya ya, karena ini sulit juga kita temukan di hutan. Maka dari itu kita buat nanti ya risetnya, kita masukkan ke laboratorium. Ini buahnya ya kawan-kawan ya. Biasanya yang bajakah Ufaria yang grandivora itu yang berbuah dan berbunga, dan ini buahnya hanya di bawah saja, di atas tidak ada. Ya mungkin ada ya, tapi yang banyak buahnya arahnya ke bawah, arahnya ke bawah. Nah, ini dia kawan-kawan. Mudah-mudahan kita dapatkan kandungan yang terdapat ini ya. Video terdahulu kami sudah membuat uploadnya jenis akar bajaka seperti ini. Tentu kita belum dapatkan zat-zatnya ya, zat tertentunya. Sekarang ada gangguan COVID, jadi kita belum dapatkan ya. Dan sebelahnya ada bajaka grandivora atau Ufaria grade A. Ini grade A, kita tidak mengambil yang grade A ya, Ufaria ya. Ini jenisnya yang paling besarnya. Ini, nih. Dan sebelahnya ada bajaka tampala putih biasa. Tampala tunggal juga. Jadi ada tiga jenis berdampingan. Jadi untuk sementara kita mengambil akar bajaka ya, rencana ya, bukan bajaka Ufaria. Kita mengambil akar bajaka tampala hitam atau tampala andalan kita. Kita akan berat menaiki bukit ini mencari bajaka andalan kita. Oke, bapak saudara, kalau yang berminat nanti akar bajakah tampala hitam bisa hubungi WA saya 0853-7520-8942. Oke ya, nantikan saya di atas. Oke, kawan-kawan, kita akan menelusuri perbukitan, lereng perbukitan. Akar bajakah yang benar-benar obat itu berada di perbukitan ya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, ini kawan-kawan. Ini tuba kawan-kawan ya. Ini bajaka tuba. Nah, ini mengalir ya darahnya. Darah putih atau lendir putih, atau cairan putih
Nah, ini dia ya. Bukan darah ya. Nah. Jadi ini akar bajakah juga. Tentu Bapak Ibu Saudara hati-hati membeli akar bajakah. Ada yang dijadikan obat, ada yang tidak dijadikan obat, bahkan itu ada yang racun. Maka dari itu kita harus hati-hati, harus dengan pakarnya. Belilah akar bajakah sesuai dengan kebutuhannya ya. Perlu diingat Bapak Ibu Saudara, akar bajakah banyak sekali bertebaran di seluruh Indonesia. Tentu kita harus berhati-hati membeli akar bajakah. Belilah akar bajakah ini pada orang yang sudah mengerti tentang ya, tentang jenis-jenis akar bajakah. Oke, kita lanjut ke bawah. Ini akar bajakah juga ya, bajakah juga. Ini pohon liana juga. Kita ke sana. Assalamualaikum. Wah. Iyo. Tampala. Ini tampala juga nih kawan. Ini tampala tunggal juga, tapi ini jenis Ufaria sepertinya ya, mirip-mirip Ufaria juga grandiflora. Ini berbunga. Jadi kalau Ufaria yang berbunga ini ciri-cirinya seperti ini. Ada dia ada kait-kaitnya di atas untuk penumpang. Seperti itu. Sana. Nah, sini kait-kaitnya. Seperti itu ya. Kalau jenis Ufaria ya hampir-hampir mirip dengan akar bajakah tampala yang kita cari itu. Bentuknya kuning di dalamnya. Kuning. Ini bisa juga dipakai untuk obat ya, obat herbal. Oke, yang satu lagi kita lihat. Ini bajakah kelalawit ya, kelalawit nih. Ini jenis kelalawit tementosa nih, Bapak Ibu Saudara ya. Tementosa, ini rasanya pahit. Ini jenis tementosa kelalawit, ini jenisnya. Matanya kiri kanan ya. Ini tementosa, ini raut. Oke, kawan-kawan. Sebentar nih ada gangguan suara. Kita buat tutorialnya lagi. Ini jenis bajakah tementosa. Hampir-hampir mirip dengan bajakah tampala merah super kita. Dari kulitnya ya. Kulitnya. Dari panu-panunya seperti ini. Jadi bajakah ini tidak diperbolehkan untuk orang tekanan darah rendah. Kalau di tekanan darah tinggi boleh. Ini bagus sekali. Asam urat, kolesterol ini bagus ya. Kalau yang ini jenisnya yang ini seperti akar bajakah ini jangan dikasih sama orang pasien penderita leukemia atau darah rendah ya, orang hamil ya nggak boleh, orang menyusui tidak boleh. Ini jenis akar bajakah ini kita pergunakan juga untuk sebagai pengobatan, tentu khasiat-khasiatnya tentu kita sesuaikan dengan keluhan Bapak Ibu Saudara. Kalau yang berminat bisa hubungi nanti ya dengan WA tadi ya. Dan tementosa ini tidak bertanduk. Ini cenderung apabila kita potong ini